saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Meskipun masih berdepan dengan konflik rumah tangga, itu tidak menghalang pelakon Putri Sara Liana untuk berhubung dengan suaminya yang juga pelakon dan pengarah Samsul Yusuf. Menurut Putri Sara, dia dan Samsul ada berhubung ketika Hari Raya Idul Fitri yang lalu untuk menguruskan hal berkaitan anak-anak. Sara juga mendedahkan dia dan Samsul sama sekali tidak mempunyai sebarang masalah sekiranya perkara itu melibatkan cahaya mata mereka. Samsul dapat beraya dengan anak-anak, tiada masalah. Dia ada hubung saya untuk berjumpa dengan anak-anak dan mula beraya bersama mereka pada hari raya keempat sebab saya ada syuting. Tiada langsung masalah yang timbul setiap kali melibatkan anak-anak karena kami sangat fleksibel mengenai perkara itu. Putri Sara berkata demikian ketika sebutan pertama bagi kes injuksi yang difailkan Samsul Yusuf ke atasnya di Mahkamah Tinggi Syariah Sa'alam pada pagi Kamis. Samsul memfailkan perintah injuksi terhadap Putri Sara untuk menghalangnya daripada mengeluarkan atau memberikan sebarang kenyataan di luar mahkamah pada 28 April lalu. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk